Alhamdulillah, syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kita teruskan pelajaran kita berhubungan Al-Quran. Kita masih bicara tentang tashbih. Dan hari ini terus saja saya ajaknya sekarang untuk terus memahami ayat-ayat tasbih di dalam Al-Quran. Ayat pertama yang kita hendak pelajari, ya, ayat-ayat berikut ini, yakni contoh ayat-ayat tasbih dan kandungannya. Seperti mana sudah maklum, minggu lepas kita telah dari ada jenis-jenis tasbih. Pertama namanya tasbih sol. Kedua tasbih sal. Tiga tasbih ismal. Empat tasbih balik. Tasbih wasol apabila keempat-empat rukun tasbih sebutkan. Tasbih mujmal apabila wajud tasbihnya di padahkan. Seperti musal zikru ada di tasbih dan tasbih balik. Wajib tasbih dan ada tu tasbih, sehingga hanya ada di situ. Situ ada syabah dan tasbih yang susunannya mubtada dan khobar. Mari kita pelajari ayat-ayat, contoh ayat tasbih dalam Al-Quran dan kandungannya. Pertama, yakni dalam surah Al-Baqarah. Seperti surah Al-Baqarah ayat 17 hingga 19. Seperti mana yang saya tiap hari, balaghah yang kita pelajari, balaghah itu Quran. Jadi bukan balaghah untuk sebagai cabang bahasa Arab hingga detail, tapi terus pada Al-Quran. Surah Al-Baqarah ayat 17, 18 dan 19. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa Al-Quran mempunyai beberapa gaya bahasa. Selain dari itu juga terdapat gaya bahasa perumpamaan, tasbih namanya, untuk memperjelas satu permasalahan yang susah untuk dipahami. Sebab itu seringkali kita akan jumpai dalam banyak ayat dengan ciri-ciri kalimat ataupun lafaz perumpamaan, yakni tasbih. Sebagai contoh berikut, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mataluhum kamatsalil ladzi istauqada nara. Mataluhum perumpamaan mereka. Kamatsalil ladzi seperti perumpamaan orang yang istauqada naron dia telah menyalakan api. Falamma adha'at ma haulahu maka tatkala api itu telah menyinari menerangi apa yang ada di sekelilingnya. Zahaballah binurihim, Allah menghilangkan cahaya mereka.
tarakahum, dan Allah biarkan atau tinggalkan mereka fi zulumat, di dalam kegelapan. La yubsirun, mereka tidak dapat melihat. Sumun, orang yang peka. Bukmun, orang bisu. Myun, orang yang buta. Faum la yarji'un, lalu mereka tidak dapat kembali. Au atau ka, seperti sayyibin, hujan yang lebat. Nasama, turun dari langit. Fihi, di dalam hujan lebat itu. Zulumat, kegelapan-kelapan. Warodun, dan guruh. Wabarkun, dan kilat. Is'aluna asabi'ahum, mereka menjadikan atau meletakkan jari-jari mereka. Fi adhanihim, di dalam telinga-telinga mereka. Minas sawa'iq, yakni kerana takut sambaran petir. Hadharul maut, karena takut mati. Wallahu, dan Allah itu. Muhitun, maha meliputi. Kafirin, orang-orang yang. Di sini banyak sekali tasbih. Di sini banyak sekali tasbih. Sebelum saya jelaskan ayat ini, mas kalian, di mana tasbihnya dan di mana nilai balaghahnya, coba sepintas selalu tolong tunjukkan saya mana tasbih tadi. Mana uslub tasbih tersebut? Mataluhum kama taliladhi stauqada nara. Ya. Mataluhum kama taliladhi stauqada nara. Ini uslub tasbih. Mana musyabbahnya? Mana musyabbihnya? Musyabbahnya mana? Masyabbah, musyabbah. Musyabbah. Mana musyabbah bihnya? Mana ada juga? Oh, baru itu ada suara. Mana musabahnya? Masaluhum. Mana musabah? Mana musabah? Masalul ladhi istawqada. Apa sifatnya? Ini very simple. Masaluhum itu musabah. Kaf itu ada tu tasbih. Masalil ladzi stauqada nara itu musabah bi. Kan sangat jelas. Mana wajhu tasbihnya? Mana wajhu tasbihnya? Dihadafkan. Kerana wajhu tasbihnya dihadafkan, tasbih apa? Tasbih mujmal satu. Kemudian yang kedua, kod ada lagi uslub tasbih. Mana uslub yang lain? Uslub tasbih yang lain mana? Secara berurutan mana kedua? Lepas satu, dua. Lepas dua, tiga, macam tu. Naik tangga satu, dua, tiga. Tak boleh, satu terus empat tak boleh. Koyak baju. Mana uslub tasbih yang kedua? Naik tangga satu, dua, tiga, empat. Tak boleh satu terus ke empat tak boleh. Lutut pun dah tak kuat. Mana dua? Summun. Summun. Tiba-tiba summun ini sebenarnya asalnya, kalau tengok terjemahan, tengokkan
mereka orang-orang yang peka. Jadi asalnya hum summun, hum bukmun, hum umyun. Hum mereka itu summun adalah orang-orang yang peka. Hum bukmun mereka itu adalah orang-orang yang bisu. Hum umyun mereka itu adalah orang-orang yang buta. Itu asalnya. Mesti ada yang dibuang, membuang yakni mubtada'nya. Mana ada buat ayat tiba-tiba orang-orang peka, orang bisu, orang mestilah mereka itu kan baru disebut ayat 17 perubahan mereka. Mana orang-orang itu atau mereka itu adalah orang-orang yang peka. Tasbih apa ini yang paling kuat sekali? Tasbih baligh. Ini namanya tasbih baligh. Ada tu tasbih dibuang, wajud tasbih pun tak ada. Yang ada hanya hum summun. Mereka adalah orang-orang yang peka dan seterusnya. Usul tasbih yang ketiga. Au kasayyibim. Au ni huruf ataf, maknanya ada huruf yang ada kalimat yang dibuang. Asalnya apa agaknya? Apa yang dibuang? Sebila ataf mesti ada yang dibuang. Kalau diulangi ya ayat menjadi panjang. Kata dhahaba Muhammadun wa Aliun. Dhahaba Muhammadun wa Aliun ilal kharijiyah. Muhammad Ali dan apa? Dhahaba Muhammadun wa Aliun, Muhammad dan Ali pergi ke luar negeri. Asalnya macam mana? Dhahaba Muhammadun wa Aliun ila al-Kharijiyah. Dhahaba Muhammadun wa dhahaba Aliun. Jadi dhahaba tu tak pernah sebut lah. Huruf atas mesti macam tu. Asalnya dhahaba Aliun wa dhahaba Muhammadun wa dhahaba. Berapa banyak dhahaba dah? Cukup sekali. Tapi adalah dhahaba tu masuk tu huruf ataf. Demikian juga au huruf ataf. Jadi mesti ada kalimat yang dibuang. Macam mana asalnya? Iya, au masaluhum kasayyibi minas sama. Betul. Atau kan habis perumpamaan sebelumnya. Atau perumpama mereka itu seperti sayyibi minas sama. Ini bermakna tasbih apa ini? Tasbih apa ini? Tasbih apa namanya itu? Musabahnya ada. Musababihnya ada. Ada tu tasbihnya ada. Wajhut tasbihnya, wajhut tasbihnya tak ada. Jadi karena dibuang wajah tasbih, tasbih mujmal. Jadi dalam ayat ini, tiga ayat ini, setiap ayatnya 17, 18, 19 ada uslub tasbih. Uslub tasbih. Dari ketiga uslub tasbih ini, yang paling kuat sekali, maklumat yang paling kuat tu dah sampaikan pada mukhatab, yakni tasbih baligh. Baligh yang kedua tu, yang summun bukmun, yang asalnya hum summun tu. Jadi perumpamaan ayat yang ke-17, dalam ayat 17 yang menggambarkan perilaku yang sangat pelik, aneh bin ajaib. Ini nilai balaghahnya, maklumat yang Allah hendak beritahukan pada kita. Perumpamaan tasbih dalam ayat yang 17 ini menggambarkan satu perilaku seseorang yang aneh, pelik,
Hal ini dapat dilihat daripada keadaan yang mengherankan kita. Seorang munafik ataupun kafir, Allah umpamakan mereka meminta dinyalakan api untuk menerangi jalan yang tak dilaluinya. Pasal jalan yang tak itu gelap. Ini perumpamanya. Dia nak lalu sebatang jalan, jalan amat gelap. Lalu mereka mintalah dipasang elektrik ke, lampu jalan ke, spotlight ke, gitulah. Setelah terang benderang, lampu tadi dinyalakan dan menyinari sekitarnya, haulahu, tapi mereka tidak memanfaatkannya. Kan pelik. Ini yang saya tu perilaku yang aneh tadi. Nak berjalan di atas batang jalan gelap, lalu minta supaya jalan itu diterangi, disinari dengan lampu, dinyalakan api. Tapi selepas api itu dinyalakan, jalan terang benderang, mereka tidak memanfaatkannya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala lenyapkan, padamkan api tersebut dan membiarkan mereka dalam keadaan kegelapan, fi zulumat, sehingga mereka tidak dapat melihat sama sekali. Tuli, pekak, bisu, buta. So kegelapan yang dialami oleh munafik ini diserupakan dengan kegelapan orang kafir. Kegelapan orang munafik itu diserupakan dengan kegelapan orang kafir. Jika orang kafir memang gelap dan tidak minta diterangi, si munafik pula dia gelap dan ingin dan minta diterangi. Tetapi selepas diberi api apa sinar, dinyalakan lampu, mereka tidak memanfaatkannya. So, sama-sama gelap lah. Sama-sama gelap. Mereka tidak dapat kembali insaf, tidak sedar. Ya, mungkin kerana di situ dalam ayat itu disebutkan kerana deria mereka telah lumpuh. Deria mereka telah tidak berfungsi sama sekali. Pendengaran, penglihatan, hati benar-benar telah tidak berfungsi sama sekali. Lumpuh. Jadi tujuan perumpamaan di sini yakni untuk memperjelas sesuatu yang tidak jelas, yang abstrak, yang abstrak, dengan menampilkan sekian banyak hal yang konkret yang dapat dijangkau oleh deria kita, indera kita. Seolangi perumpamaan dalam ayat ini namanya perumpamaan tamthili, tasbih tamthili namanya. Tasbih tamthili. Tamthil. Kan ada mathaluhum. Tasbihun tamthiliyun. Tasbih itu penyerupaan, seru ini perumpamaan, tamthil itu tamthil lah, misalan. Jadi tujuan perumpamaan ini jamaah sekalian, kan kita tidak tahu bagaimana keadaan sebenar orang munafik. Susah kita nak memahami sebab ia bersifat ya tak jelaslah namanya, kaitannya dengan kehidupan, jalan hidup, cara berfikir. Ini kan benda yang abstrak. Jadi tujuan perumpamaan di sini saya tadi bagi memperjelas sesuatu yang abstrak, yakni keadaan hidup, cara berfikir orang-orang munafik. Sesuatu yang abstrak sekarang, dengan menampilkan, dengan menunjukkan, dengan memberikan di sini sekian banyak hal-hal yang konkret, hal-hal yang nyata, yang boleh dijangkau, difahami oleh diri kita. Apa contoh hal-hal yang nyata itu? Seperti mana orang nyalakan api. Kan kita boleh lihat. Api boleh lihat. Api menyala boleh nampak. Bahkan boleh rasa panas.
Kemudian setelah api menyala itu pula dipadamkan. Kan benda ini benda yang konkret. Tapi benda yang konkret ini Allah jadikan perumpamaan bagi memperjelas benda yang abstrak. Perkara yang abstrak yakni kepribadian, jalan hidup yang dilalui oleh orang munafik. Itu namanya tamthili. Jadi memang kan tidak mudah menggambarkan ya sesuatu yang abstrak. Cemana nak menjelaskannya? Ya, tentulah dengan cara tasbih tamthili. Sana bagi satu contohnya Mas Kelan. Bila Allah Subhanahu wa taala menciptakan penghuni surga, kita mampu membayangkannya. Macam mana penghuni surga? Kan benda yang gaib kan? Benda yang gaib, tapi tengok dalam Al-Quran disebutkan ka'annahunnal yaqutu wal marjan. Ka'annahunna, ka'anna termasuk ada tu tasbih. Ingat, ka'anna ni ada tu tasbih. Hanya saja keistimewaannya seperti mana kita telah pada minggu lepas, bila ada tu tasbih itu berada ka'anna, musabbahnya berada selepasnya. Kan susunan tasbih musabbah, ada tu tasbih musababi. Tapi kalau gunakan ka'anna, susunan dia ada tu tasbih musabbah musababi. Dia lainlah tertibnya. Jadi ka'annahunna, seakan-akan mereka, seolah-olah mereka. Ka'anna itu ada tasbih, hunna itu musabbah, kan? Mana musabbah bihnya? Lu'lu'u wal marjan. Seakan-akan, seolah-olah mereka itu adalah lu'lu' dan marjan. Lu'lu' marjan boleh kita lihat, bahkan boleh kita pegang. Ia digunakan jadi untuk menggambarkan lu'lu' marjan, kan benda yang konkret yang boleh dilihat, untuk menggambarkan benda yang abstrak, yang tak nampak, yang gaib. Yang tak nampak itu ialah hunna tadi. Apa hunna tu di situ? Hunna di situ maksudnya siapa? Penghuni surga tu lah. Yang orang Melayu bidadari itulah. Sebab hunna kan mu'anas. Macam mana nak bayangkannya? Ya, ka'anna hunnal yaqutu wal marjan. Seakan-akan, seolah-olah mereka ini lu'lu' dan marjan. Sama seperti ini. Jadi tujuan tasbih tadi, saya tadi hendak memperjelas, hendak menjelaskan sesuatu yang abstrak dengan cara menampilkan, menunjukkan perkara-perkara yang konkret, yang mudah di perumpamanya. Sebab yang tidak mudah saya menggambarkannya, tidak mudah. Jamaah boleh lihat, boleh faham bagaimana keadaan orang yang menolak Islam jiwanya. Macam mana keadaan jiwa orang yang tolak Islam, yang tidak terima Al-Quran, yang tidak terima kebenaran? Tak tahu kan? Tapi senang aja orang tu. Senang dia kaya raya. Bill Gates tu kaya raya. Walaupun tak terima Islam. Tapi Quran kata tak. Orang yang tolak Islam ialah orang yang susah hidupnya, tertekan. Sangat-sangat tertekan. Itu hakikat yang sebenarnya. Masalahnya macam mana kita hendak mengetahui yang dia itu benar-benar tertekan? Seberapa kuat tekanan yang mereka alami atau yang jiwa mereka alami sepanjang hayat mereka kerana menolak Islam, kerana sesat, kerana tak dapat hidayah. Susah kita nak memahaminya. Kerana kita susah nak memahami benda yang tak nampak seperti ini, Allah gunakan tasbih tamthili. Gitulah. Jadi apa tujuannya? Supaya yang tak jelas, yang abstrak tadi, yang kita tak tahu, jadi dapat kita gambarkan.
Dan kalau ingin mencubanya, ya cubalah. Nanti baru terasa bagaimana sesaknya. Baik, saya tunjukkan ayatnya kalau mungkin susah untuk memahaminya. Di dalam Al-Quran, coba lihat. Inilah ayatnya apa? Sama dengan ayat yang sedang kita pelajari ini. Yakni di dalam surah 6 Al-An'am ayat yang ke-125. Ini cerita jiwa seseorang yang terima Islam dan yang tolak Islam, yang dapat hidayah dan yang tak dapat hidayah, yang dapat nur Allah dan yang tolak nur Allah. Saya ulangi sekali, ini cerita jiwa, bukan cerita luaran. Bila cerita zahir, malah tengok orang kafir senang lena, ui gelak panjang, panjang gelak dia. Bahkan mereka gelaknya lebih panjang, jolinya lebih lama, hiburannya lebih panjang. Kan? Bukan itu, jiwa. Dan Allah tahu benar apa yang mereka rasa esakan sebenarnya dalam kehidupan. Tapi kita tak boleh bayangkan kerana benda itu tak nampak, benda gaib. Supaya nampak, supaya kita dapat faham, Allah buat satu tasbih. Tasbih tamthili. Yang sifatnya konkret dan nyata, yang boleh kita fahami, kita rasakan dengan deria kita. Pamannya. Faman yuridillah, maka siapa sahaja yang Allah kehendaki, ayah diahu, Allah memberinya petunjuk. Siapa saja yang Allah kehendaki, ia dapat petunjuk. Orang terima hidayah lah. Yasroh, niscaya Allah lapangkan selapang-lapangnya sodrohu, hatinya, jiwanya, lil Islam. Ini kaitannya dengan ketenangan jiwa, kegelisahan jiwa. Jiwa yang lapang, jiwa yang sempit. Susah sekali untuk difahami kaitannya itu. Sebaliknya, waman dan siapa sahaja yurid, Allah kehendaki ayudillahu, menyesatkannya. Siapa saja yang Allah kehendaki, ia jadi orang yang sesat kerana ia memilih jalan yang sesat. Yaj'al sadrahu dayyqan. Apa artinya? Niscaya Allah jadikan hatinya ni sempit, sesempit-sempitnya. Harajan. Harajan. Serba susah, serba tak kena hidupnya. Ini hakikat yang sebenarnya. Sebab Allah yang maha mengetahui hati manusia. Hati manusia, orang lain tak tahu. Bahkan mungkin yang mempunyai diri tidak sedar. Kenapa orang yang hatinya sebenarnya gelisah, sempit, tapi tidak menyedari nampaknya macam happy? Ya, karena hati yang suci tadi telah dapat dikalahkan oleh hawa nafsu dan selera rendahnya. Orang yang dalam hidupnya telah dikuasai oleh selera nafsu rendahnya, kesempitan jiwanya itu tidak dirasakan karena nafsunya telah menguasai. Dan nafsu biasanya, ya, namanya nafsu, sentiasa inginkan kenikmatan, kepuasan, keseronokan sesaat. Tengok bagaimana sempitnya jiwa orang yang sesat, bagaimana susahnya hati yang tidak ada nur. Susah kita nak bayangkan. Tapi Allah bagi perumpamaan. Dan kalau seseorang ingin merasakanlah pengalaman sempitnya hati orang yang sesat, sila coba try tasbih ini. Tasbihnya yakni ka'annama yas'adu fis sama. Tengok, ka'annama, tengok.
seakan-akan seolah-olah dia panjat ke langit. Nah, ini boleh dibuktikan. Macam mana sesaknya hati seseorang, jiwa seorang panjat ke langit, maknanya tinggalkan bumi makin jauh. Begitulah maksudnya. Ya, naik ke ataslah. Jangan bawa bekalan oksigen. Jangan. Pertama, ayat ini memberitahu kita rupa-rupanya semakin seseorang itu menjauhkan dirinya pada bumi, semakin susah nak bernafas. Bila susah nak bernafas, maknanya semakin jauh tempat daripada apa, semakin jauh orang tinggal ke bumi, maka semakin kuranglah kandungan oksigen dalam udara yang dia ada. 14 abad yang lalu Allah dah beritahu bahawa di atas sana makin nipis, makin nipis, makin nipis, makin kurang, makin oksigen. Kita baru tahu semalam. Yalah, perkembangan ilmu yang semudan manapun semalam lah, 50 tahun dahulu kira semalam. Itu satu maklumat kauniahnya. Kemudian kalau tidak percaya, saudari coba try. Okay, ini kan pasti sesak. Sesak. Tengok bagaimana susahnya orang. Dan ini namanya tamthili. Perumpamaan ini, wayang nyata ini, Allah jadikan perumpamaan bagi menggambar, menjelaskan keadaan yang sifatnya abstrak tadi. Macam jiwa orang si munafik, macam mana kita nak? Seorang munafik macam senang lenang pada zaman Nabi pun, okey semuanya. Okeylah, mungkin semasa ia dalam keadaan normal tidak terasa kesempitan hati itu. Tapi ketika mereka dalam keadaan kritikal, ya contohlah keadaan yang paling kritikal dalam hidup, yakni menjelang saat kematian, ya pastilah mereka akan merasakan itu. Jadi betul-betul sikap mereka ini, sikap yang saya tadi di awal tadi, satu Allah menggambarkan apa saya tadi, satu perilaku yang aneh. Saya gunakan bahasa itu, perilaku seseorang yang aneh. Dia gelap, ingin berjalan, mau jalan itu kasih lampu terang-terang. Setelah lampu dinyalakan terang benderang, dia tidak memanfaatkannya, malah dipadamkan balik. Sekali padam nak terang balik. Mereka ini ingin menjalani kehidupan terang benderang. Itu keinginan mereka. Ya Allah tunaikan hajatnya, diturunkannya, diutuskannya Nabi, diturunkannya Al-Quran. Al-Quran yang dibawa oleh Nabi adalah penerang, untuk menerangi jalan yang gelap tadi. Setelah Quran diturunkan, Nabi ada tengah mereka, mereka tidak memanfaatkannya. Sama seperti mana orang yang inginkan terang benderang, api sudah nyalakan tapi dipadamkan balik. Mereka terus menerus dalam kegelapan. Itu tamsilnya. Jadi ada musabahnya. Musabahnya yakni mereka si munafik. Musabah bihnya, menyalakan orang, nyalakan api ini. Subhanallah. Itu yang 17. Dan yang lebih dahsyat, ya ini dijelaskan dalam ayat 18 tu. Itu namanya tasbih balik. Tashbihun balighun. Mereka adalah orang-orang yang peka. Ya sudah. Walhal asalnya macam menagaknya. Kalau betul-betul tasbih mufassal lah. Tasbih yang keempat-empat rukunnya ada. Ayat ni sepatutnya macam mana bunyinya? Summun tu lah. Summun bukmun ni. Sepatutnya macam mana? Kalau mufassal. Kalau dimufassalkan. Kan mesti hum, ka, somin, fi, apalah ini.
mereka seperti orang-orang yang pekak dalam hal apa? Mereka seperti orang pekak, bukan mereka itu orang yang pekak. Seperti orang pekak. Ada persamaan antara mereka dengan orang yang pekak. Wajh tasbihnya dari sudut apa? Kan sepatutnya begitu. Kalau apa namanya tasbih mufassal. Mereka seperti orang-orang yang pekak dari segi apa umpamanya? Dari segi tak boleh dengar. Dari segi tolak kebenaran. Dari segi. Tetapi seperti itu dibuang. Wajh tasbihnya dibuang. Yang ada tahu saja. Orang itu pekak. Wah mereka tak pekak pun. Ini tasbih. Orang-orang munafik bukan orang-orang yang pekak. Bukan orang yang buta. Pekak mananya tidak boleh mendengar karena ada masalah pendengaran. Mereka bukan orang yang umyun, buta. Buta dalam arti kata, bukanlah mereka ni orang golongan tunanetra. Bukan. Mereka bukan golongan tunanetra. Mereka bukan golongan tunarungu. Mereka bukan golongan apa namanya? Tetapi hanya gambaran, perumpamaan. Jadi mereka itu seperti orang-orang yang pekak dari segi apa? Tapi dibuang untuk menjelaskan. Karena saya kata ini memang pelik. Karena peliknya itulah Allah terus saja. Ya, mereka itu orang pekak. Walaupun tidak pekak. Kan tak sama ya mas kan ya. Katalah kalau ini. Ini perumpamaan orang munafik. Perumpamaan orang munafik. Katalah hum. Summun. Baik. Dengan katalah saya kata ini. Hum. Hum katalah Arabiyun. Ayat ni kalau dari segi nahwu sama ya. Kalau kita bicara dari segi nahwu, qaidul arabiyah nahwu, bagi nahwu sama ya. Hum hum itu semuanya mubtada, kedua-duanya jumlah ismiyah. Kedua-duanya jumlah ismiyah. Hum itu mutada, sumun dan arabiyun itu khobar. Sama, 100% sama. Sama-sama jumlah ismiyah. Sama-sama daripada mutada dan khobar. Sama-sama khobarnya khobar mufrad. Sama. Khobarnya khobar mufrad. Maksudnya daripada satu patah kata. Itu cerita nahwu, tak ada masalah. Tapi dari sudut balaghah lain. Kalau Allah kata, kalau saya kata umpamanya hum arabiyun, mereka ini orang-orang Arab. Bukan saya nak menyamakan mereka dengan orang Arab, mereka memang orang Arab. Hum arabiyun, mereka itu orang-orang Arab. Bukan maksud saya nak menyamakan mereka dengan orang Arab, memang Arab betul. Arab betul. Bahasa Melayu pun tak tahu. Berbeza dengan jika kita kata hum summun. Bukan mereka itu betul-betul pekak. Tapi maksud mutakalim hendak menyerupakan mereka itu sama dengan orang pekak. Nah, di situ balaghahnya. Kalau cerita nahwu sama aja jawapan dia, tak ada masalah. Dari segi balaghah dah jadi berbeza. Kerana persamaan mereka dengan orang pekak ini, ya mungkin boleh katakan 99.99%. Tak perlulah bubuh adatu tasbih, tak perlulah wajud tasbih. Terus sajalah namanya tasbih balik. Jadi bila tasbih balik ni maknanya persamaan wajhu tasbihnya ini ya hampir 100%. Atau mungkin sudah 100%.
Bukan hanya 50, bukan hanya 60. Sebab itu bila sebut yang seperti ini, apa namanya, balik ni, ya kita kena berhenti sejenak. Mana boleh jadi apa sama 100% ni. Dan banyak sekali dalam Al-Quran seperti ini. Tu yang kedua. Yang pertama memang sudah rasa pelik. Lalu Allah tegaskan lagi, ya mereka itu memang orang-orang yang dah poka. Orang yang pok. Wahai itu tasbih itu. Tasbih. Faham ya? Maksudnya tu dia summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Sudah apa namanya? Allah Subhanahu wa sudah menyatakan apa memberikan penjelasan yang lebih jelas lagi. Dari sudut mana sebetulnya? Kenapa mereka tidak memanfaatkan lampu cahaya yang dah bersinar itu? Bukankah mereka juga sebelumnya yang meminta lampu itu dinyalakan, api itu dinyalakan bagi menerangi laluan mereka? Tapi kenapa mereka tidak memanfaatkannya setelah api tadi menyala? Ya, rupanya mereka itu dah pokak. Mereka sudah ini kaitannya dengan jiwa ya. Kena jiwa, bukan maksud saya bukan rusak dia punya derianya ni, alat pendengaran, alat penglihatan. Maknanya organ-organ sensoriknya bukan rusak. Organ sensorik tetap sihat wal afiat. Tapi lain. Kemudian ada yang lebih apa namanya ayat yang 19 au kasayibim, yang maksudnya Masaluhum kasayibin. Perumpamaan mereka itu seperti hujan yang lebat turun dari langit dan blablabla dan sebagainya. Perumpamaan dalam ayat yang ke-19 ini yakni ditujukan pada orang munafik sahaja. Kalau perumpamaan 1 dan 2 itu yakni untuk orang munafik yang disamakan dengan orang kafir. Nomor 1, nomor 2, 17, 18 ya Mas Ilan, itu perumpamaan orang munafik yang disamakan dengan orang kafir sebenarnya. Orang kafir pun seperti itu, orang munafik pun seperti itu. Jadi ada persamaan. Ada persamaan. Kan orang munafik, orang kafir pun di Makkah pernah itu. Kalaulah kami dapatlah kitab, tentulah kami akan percaya. Kalaulah kami ada Nabi, tentulah kami akan ikut. Kan begitu. Seperti mana orang Yahudi di Madinah sebelum Nabi Muhammad diutuskan, sentiasa mengharapkan akan lahirnya, datangnya Nabi terakhir yang dijanjikan oleh Allah. Tapi setelah mereka, ketika Nabi diutuskan, mereka tolak. Mereka tolak. Adapun perumpamaan dalam ayat yang ke-19 yang Allah umpamakan mereka, ini khas untuk si munafik. Digambarkan, yakni dalam Allah menceritakan keadaan mereka ini seperti mana sayyib, hujan yang lebat yang mencurah-curah langsung dari langit. Sayyibi minas sama itu hujan yang mencurah-curah turun dari langit, tidak menimpa apa pun. Ini yang peliknya. Sayyibi minas sama, hujan dari langit mencurah-curah, tapi peliknya hujan yang lebat itu tidak menimpa apa pun. Atap tidak kena, pokok tidak kena, lepeh aja. Kan lagi pelik. Kalau hujan renyah-renyah itu adalah yang tak terkena. Kan, yang tak terkena ada kalau renyah-renyah. Ya mungkin daun yang halus tak basah. Kan? Tapi bila hujan lebat macam dicurah, sebab sobaya subuh itu mana mencurah je Mas sekalian. Bukan hanya satu dua titik. Bukan sebuah itu banyak, bukan midroran. Ibarat satu baldi curah sekali. Ibarat di atas tu ada kolam renang.
yang berisi 1,000,000 gilin. Orang nanti pecahkan jadi apa? Sekali. No. Tapi tengok ai. Tak ada pokok basah. Tak ada daun basah. Air hujan yang lebat cerah itu tidak menimpa apapun. Tidak ada sesuatu yang terkena. Ima yang besar, ima yang kecil, ima lebar, ima yang tidak. Nah, yang apa? Sedangkan tujuannya, hujan tadi yakni untuk membasahi bumi, untuk menyuburkan bumi yang asalnya tandus. Ini menjelaskan kepada kita bahwa petunjuk Al-Quran yang diterima langsung oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam daripada Allah ini bukan fikiran seseorang, bukan fikiran Nabi, tapi ibaratnya lahir air dari mana langsung datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu perumpamaannya. Kalau dikaitkan Nabi, Nabi dapat ajaran ini bukan dari siapa, tapi terus daripada langit seperti mana hujan lebat. Bukan idea sesiapa, bukan karangan Nabi. Hujan itu disertai dengan apa dalam ayat itu? Hujan lebat itu datangnya apa itu? Kilat, petir, guruh yang menggelegar, di telinga. Kilat yang menyilaukan mata. Semua itu adalah diumpamakan ayat-ayat Al-Quran yang berisikan kritikan, celaan, kecaman, peringatan yang keras terhadap perbuatan mereka. Karena hati mereka berpenyakit. Hati mereka yang berpenyakit, yang itulah diberi obat yang keras juga. Kalau penyakitnya kronik, obatnya pun kena keras. Karena hatinya berpenyakit, maka obatnya pun keras, peringatan pun keras, diumpamakan sebenarnya kilat guruh. Karena mereka tak tahan, mereka tutup telinga mereka. Tapi lagi sekali, sederas itu pun hujan turun, sebanyak itu pun ayat turun yang berisikan peringatan, sikit pun tidak mengenai hati mereka. Kan aneh bin ajaib. Hujan selebat itu, selepas habis hujan 1 jam, kemudian kita keluar, kenapa pokok semua berabuk? Kenapa pokok berabuk? Kenapa genting siling macam keringnya? Apa ehnya? Mana larinya? Tengok, bukankah itu merupakan bahwa hati si munafik ini betul-betul hati yang penuh dengan penyakit, sehingga walaupun disiram dengan ayat-ayat yang keras sekalipun, ianya tidak memberi kesan. Jadi kalau kita nak tengok bagaimana gersangnya hati munafik yang penuh dengan penyakit, ibaratnya seperti mana itu tadi lah. Hujan lebat turun dari langit tapi tidak memberi manfaat apa-apa. Daun pokok yang penuh dengan abu pun tidak hilang abunya. Tidak ada yang walhal keras-keras belaka. Isi ayatnya, kritikan dia, ayat Quran yang memberi banyak kritikan dan kecaman bagi menyembuhkan penyakit jiwa manusia. Tapi mereka si munafik, bukan hatinya dapat dirawat, disembuhkan, diobati. Bahkan mereka menyumbat telinganya, menutup telinganya dengan jari-jari mereka. Kerana apa ya? Kerana apa di situ? Takut mati, takut ya bengkak lah. Ini yang namanya tasbih tamthili tadi. Jadi nak menggambarkan sikap munafik ini. Ini kata Ali As-Sobuni dalam tafsirnya. Ali As-Sobuni nyatakan inilah contoh tasbih.
Jadi tujuannya, karena ia tamsili, nak menjelaskan, nak menerangkan benda yang tak nampak, yang sifatnya abstrak, dengan menggunakan apa, tasbih, perumpamaan yang nyata, yang boleh dilihat kalau benda, yang boleh dengar jika suara. Kan petir boleh didengar, kilat boleh dilihat. Jadi peringatan-peringatan Al-Quran yang mencela perbuatan mereka, yang ditujukan pada mereka itu ibaratnya macam itulah, petir-petir itu. Tanah yang gersang, pokok yang kotor langsung tidak dapat menjadi subur tanah itu, dan pokok yang kotor tidak menjadi bersih walaupun hujan mencurah-curah. Memberi gambaran bahwasanya sebanyak manapun ayat yang Allah turunkan buat mereka, hati mereka tetap ber... Bukankah itu satu? Sebab itu patutlah jika si munafik fitarkil asfali minan nar, berada di lapisan yang terbawah daripada neraka, paling bawah, paling bawah. Macam mana nak tak paling bawah? Sebab sebetulnya munafik lebih bahaya terhadap Islam daripada orang kafir. Sebab jika mereka menyampaikan Islam, menyebarkan Islam, mungkin ada yang percaya sebab mereka dari segi zahir diperlakukan sebagai orang Muslim. Boleh baca Quran apa? Pada zaman Nabi bahkan orang munafik berjaya jugalah mendirikan sebuah masjid walaupun akhirnya diroboh. Duit sendiri tu. Duit sendiri, tidak minta bantuan sana sini. Dia buat sendiri. Hanya bila dah siap, tunggu, minta Nabi datang resmikan. Dan Nabi pun telah menyanggupinya. Dah kata, ya, nantilah balik perang lah. Dalam sekambelannya Nabi daripada peperangan. Kemudian, Jibril diutus oleh Allah SWT memberitahu pada Nabi bahwasanya Nabi tidak boleh resmikan masjid itu. Hendaklah masjid itu dirobohkan. Sebab masjid itu teror, irsoden, hanya dibina untuk mengintai-intai kelemahan musuh, untuk merekrut orang yang sekepala dengan mereka. Allah Maha tahu, Nabi tak tahu, lalu dirubuhkan. Jadi pernah ada dalam Islam ni apa, masjid yang dirubuh, dan itu pada zaman Nabi. Bukan kerana tak dapat permit mendirikan bangunan. Bukan pasal tak lulus dia punya apa, plan dia. Bukan kerana tanah apa ni haram. Tak ada. Itu tak ada kena-mena. Allah yang kata salah sebab maklumat kamu ni muslim. Itu Allah yang tahu, kita tak tahu. Sekarang kalaulah ada masjid dirobohkan atau terbengkalai, puncanya lain sekarang. Baik, sekarang kalau kita nak memahamilah seberapa besar sebetulnya peranan isteri bagi suami, kedudukan suami bagi isteri, kan kita tak susah nak menggambarkan kan seberapa besar sebenarnya peranan dan tanggungjawabnya. Susah. Karena ia susah bersifat abstrak, Allah tunjukkan dengan perumpamaan yang zahir supaya mudah difahami. Baik, terbari saya nyatakan. Ini contoh yang berikutnya. Ini tasbih. Dan saya tahu tasbih apa. Al-Baqarah juga. Al-Baqarah 187. Al-Baqarah tu 187. Al-Baqarah tu 187. Panjang ayatnya, tapi saya nak ambil satu kerat sahaja di permulaan tu. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Itu aja.
Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Hunna mereka istri, libasun pakaian, lakum bagimu wahai suami, wa antum dan kamu wahai suami, libasun pakaian, lahunna bagi mereka istri. Pertama yang saya tanyakan, di sini ada tasbih. Tasbih apa namanya? Tasbih balik. So baca ayat ini kena hati-hati. Kalau kita ingin mendapatkan keluarga yang sakinah, yang samara, kalau kita ingin mendapatkan keluarga samara, ayat ini adalah diamalkan. Samara. Tak tahu samara? Sakinah, mawaddah dan rahmah. Ya. Apa? Tak apa, anggap aja ini kursus perkahwinan. Kodok. Kenapa begitu? Ada satu yang sebetulnya, mas sekalian, ini seriusnya, ada satu yang dalam sangat penting, tapi ramai daripada kita yang menganggapnya remeh, atau mungkin kan tak tahu. Apa itu? Ku anfusakum wa ahlikum naro. Di antara sekian banyak ayat Quran, termasuk yang maha penting bagi setiap individu Muslim, yakni ayat ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan ahli keluargamu daripada api. Maksudnya, dalam menjalani kehidupan ini, pastikan jangan sampai ada seorang pun daripada ahli keluargamu, tentunya termasuk kamu, yang nanti disengat api neraka. Bukankah tugas ini bukan tugas yang sambil lewah? Bermakna prioriti dalam kehidupan, menjalani kehidupan, tugas yang diumbah, inilah. Cemana nak pastikan diri ini dan ahli keluarga tidak ada yang tersengat api neraka? Jangankan dibakar. Wah, oh, tugas ini bukan mudah. Saya yakin, kalau Allah wajibkan kita, katalah, wahai orang mukmin, pastikan setiap anak yang aku berikan kepada kamu nanti, yang kamu nanti ada anak 6 orang, pastikan semuanya jadi menteri. Itu pun kita gagal. Wah, nak pastikan anak jadi menteri jauh lebih mudah daripada nak pastikan mereka selamat neraka. Atau pastikan ketiga orang anakmu semua jadi doktor, pakar. Itu pun bukan main susah. Atau barangkali beginilah, tiga orang anaknya semuanya daripada jadi apa namanya doktor, pakar dan menguasai 3 hospital terpenting di negara itu. Itu pun kebanggaan luar biasa. Tapi rupanya ada yang terlepas pandang, yang sangat-sangat maha penting. Jaga oleh kamu dirimu dan ahli keluargamu. Kalau Allah suruh kita jaga diri kita saja, ya relatif ringanlah. Tapi karena kita bukan lagi seorang diri, dah berkeluarga, jangan ada yang disengat api neraka. Kan berat tuh. Sangat berat. Bagi saya terlalu berat. Tetapi bukan mustahil, sebab Allah tidak memberi bebanan melebihi daripada kemampuan kita. Caranya bagaimana? Satu di antaranya memahami ayat ini. Itu ayat sebenarnya sangat penting. Tapi itulah, tidak mudah. Mungkin karena kurang kesungguhan daripada kita. Satu di antaranya, yakni memahami peranan suami, seorang sebagai suami, dan juga peranan sebagai seorang istri bagi pasangannya. Istri bagi suami, suami bagi istri, rupa-rupanya sama peranan dia. Libas.
libas. Tolong, tolong serius sedikit, sebab ini sangat penting. Ini kaitannya dengan neraka dan tak payah dilencongkan gitulah. Lepas itu nak jamah boleh cerita lencong sikit. Tak maksud saya. Tolong serius. Sebab tak, dari segi kajian, otak kita ketika kita cuba nak fokus, kemudian kita kan hilang lagi. Dan nak ambil balik itu susah. Itu sebutnya ni. Tak percaya apa, kita tanyalah kepada saintis-saintis yang duduk di makmal. Kan? Leka apa, gurau sedikit ketika dia serokan habis. Hilang. Nah, itu penting sekali itu. Itu penting sekali. Jadi tujuannya sama, perannya sama. Libasul lakum wa antum libasul sunnah. Sama betul. Nah, kalau kita hendak mengetahuinya, memahaminya, sebab ini adalah tamsil, ini adalah tashbih tamthili, ya kita kena tahu apa peranan libas. Kan, libas tu kan pakaian. Kalau isteri, Allah kata seperti libas bagi suami, suami seperti pakaian bagi isterinya, ya kita kena tahulah apa fungsi pakaian. Kan begitu. Tanpa mengetahui apa fungsi pakaian, ya kita gagal lah selama-lamanya. Gagal. Jadi apa? Karena ini tasbih, saya kata tadi. Jadi tasbih yakni perumpamaan. Jadi untuk menggambarkan sesuatu yang abstrak supaya mudah difahami, maka digambarkan dengan gambaran yang nyata, yang boleh dilihat dengan mata, boleh didengar oleh telinga mungkin, bahkan boleh dirasa. Jadi ayat yang ke-187 ini, wanita-wanita diumpamakan sebagai pakaian, karena pakai akan atau apa nama suami dihargai pakaian. Ya, karena Allah Subhanahu telah menjelaskan peranan fungsi libasun menurut Al-Quran. Baik, yang pertama. Ini agak panjang tapi kalau sempat saya sampaikan, kalau tidak ya mukadimahnya saja. Coba perhatikan fungsi pakaian menurut Al-Quran. Pakaian ini maksudnya kita pakai. Sebab kita ini adalah pakaian bagi pasangan kita. Wah, apa pakaian yang kita pakai ini? Peranan pakaian, fungsi pakaian menurut Al-Quran. Surah Al-A'raf ayat 26. Satu. Surah Al-A'raf ayat 26. Surah 7 ayat 26. Di sini saya tidak menjelaskan nanti dari sudut fikahnya, hukum hakamnya, sebab ini bukan pelajaran fikah. Ini pelajaran balaghah. Jadi apa yang saya sampaikan tentang ayat ini nanti, ya ini bukan dari sudut fikahnya, cara pakai Islam itu macam mana, menutup aurat itu macam mana, bukan intinya. Itu tanya aja ustaz yang ngajar cara berpakaian lah, macam mana, boleh tak apa namanya rambut dinampakkan, kalau terjuluk sehelai macam mana, boleh tak pakai celak, macam mana oning tu hukumnya, itu tanya yang mana. Itu cerita lain, itu cerita fikah, bukan cerita ini. Saya tidak cerita itu. Ya bani Adam, qad anzalna alaikum libasan. Wahai anak Adam, kami kata Allah sungguh telah menurunkan ke atas kamu pakaian. Pakaian termasuk sesuatu yang Allah turunkan. Quran pun Allah turunkan, hujan pun Allah turunkan, malaikat pun Allah suruh turun. Termasuk yang Allah turunkan pakaian. Jamaah sekalian, dari segi bahasa balaghah, bila Allah gunakan anzalna turun, maknanya dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Menunjukkan apa itu? Pertama, benda itu ada benda yang sangat-sangat-sangat berharga dan bernilai. Sangat penting kedudukannya. Air umpamanya, Allah kata kami turunkan air. Tak ada air tak hidup. Mengerikan satu analisa masa depan.
karena dalam sekian dekat lagi, dia kata dunia berperang bukan karena berebut minyak seperti sekarang, tapi berebut sumber air bersih. Karena dunia akan kekurangan sumber air bersih. Kalaupun ada air-air kotor, air laut kan tidak boleh dimanfaatkan untuk minum. Jadi mereka berebut air bersih, layak untuk diminum. Bayangkan bila berperang kerana berebut air. Sekarang berebut minyak, tak semua orang perlukan minyak. Yang tak ada kereta tak masalah, yang naik basikal tanya, tak masalah. Minyak naik berapa pun lantak lah. Kan saya naik basikal. Nah. Jadi itu pertama, yang benda yang diturunkan itu yang sangat apa berharga, bernilai, apalagi daripada Allah kepada hambanya. Masya Allah. Dia adalah libas. Peranan pertama, fungsi pertama, yuwari sawatikum. Itu peranan pertama, fungsi pertama, yakni menutupi aurat kamu. Fungsi kedua dalam ayat ini, warishan, perhiasan. Yang pertama, menutupi aurat. Seperti yang saya katakan tadi, jamaah sekalian, menutupi aurat ini bukan cerita fikah yang sama ini. Kalau sebab fikahnya, tanya yang lain, ya bab yang lain, yang ajar pakaian. Ajar pakaian, macam mana pakaiannya tu, kena juluk ke kaki ke macam mana, kuku boleh nampak atau tidak. Itu tanya yang, bukan itu yang saya sampaikan. Peranannya yakni menutup aurat. Aurat itu yakni sesuatu yang tidak patut dinampakkan, sesuatu yang tak patut dilihat atau diperlihatkan, sesuatu yang mesti ditutup. Peranan suami bagi istri, peranan istri bagi suami menutup aurat pasangannya. Sebab itu pakaian. Sebab itu termasuk dosa yang paling-paling besar jika pasangan menceritakan kekurangan pasangannya pada orang lain. Sebesar-besar dosa besar ialah, sebesar-besar dosa besar, dosa mengumpat ialah bila pasangan menceritakan keburukan pasangan pada orang lain. Bermakna apa? Yuari sawatiku, peranan pasangan kepada pasangannya, segera jika nampak kekurangan pada pasangannya, berusaha menyempurnakannya. Kalau belum, ya menutupinya lah. Bukan memberitahunya kepada orang lain. Atau kalau saya gunakan ayat sebaliknya, karena ia menutup aurat. Aurat kan sesuatu yang tak patut diperlihatkan. Atau kalau sesuatu, kalau ianya diperlihatkan akan meaibkan, akan meaibkan. Pastikan setiap pasangan ini boleh memberikan nilai tambah pada pasangannya. Rugi rasanya katalah suaminya dihormati orang, tapi istrinya kasihan suaminya. Rugi rasanya istrinya dimuliakan orang, orang semua respect, tapi perangai suaminya. Ini salah bin, ini kesalahan yang paling serius dalam agama. Jadi masing-masing hendaklah berusaha menjadi apa ya, berperanan supaya dapat memberikan nilai tambah. Kan ada kekurangan, oh semangat. Akhirnya masya Allah bertuahnya lah. Kalaupun ada orang bercakap, nanti cakapnya, ih bertuahnya lah si fulan tu, dia orang sangat bagus, punya pasangan macam tu, sangat. Tak macam yang kasihan tu lah, kasihan yang banyak. Sedih sekali. Orangnya baik tapi pasangan dia lah. Mulut kita jaga, perangai kita jaga. Kadang tu jangan kasihan, suaminya okey, istrinya tak okey. Istrinya okey, suaminya tak okey. Ini maknanya ayat ini betul-betul langsung tidak diambil indah. Okeylah kalau orang kafir itu tidak percaya Al-Quran, itu wajarlah, tak payah marah. Memang kafir kan. Tapi kalau orang Islam sendiri mencemarkan Islam kan. Oh, itu bagi saya
Susah kan. Suaminya sopan bin santun, sopan santun, lemah lembut, kadang-kadang pemalu, apa segan nak cakap pun segan. Istrinya, wah cerita yang selangit-langit. Orang pun, ya apa pula, suaminya tak cakap pun, kenapa istrinya cakap yang bukan-bukan? Kalau suaminya tahu kan malah malu. Tapi tak fikir kadang-kadang si istri. Betul-betul istri ini bukan libasun, hanya li aja. Dan dosa itu. Atau mungkin istrinya, masya Allah, orangnya sangat sederhana, sangat malu, sangat. Cubalah menjadi muslimah yang paling baik. Tapi suaminya yang bukan-bukan. Ini penting sebab menutup aurat. Jangan sampai kalau ada kekurangan, pertama berusaha untuk menyempurnakannya, mencukupinya. Kalau belum, menutupinya, tidak menceritakannya. Yang kedua, menutup aurat di sini maksudnya yakni itu tadi. Jadikan setiap kita, tak kira suami bagi istri atau istri bagi suami, boleh memberi nilai tambah sehingga masing-masing pasangan merasa bangga bertuah. Itu luar biasalah. Bagi saya sangat-sangat luar biasa. Sebab ini apa ya? Tasbih apa tadi? Balik. Bila tasbih balik ini maknanya, oh ya, paling ya ke apa ya, wajhut tasbihnya itu dah 100% dah. Agak-agak kita kalau kita pakai pakaian ya Mas Hilan, dan pakaian itu kotor, cuman agaknya kita tunjuk atau kita ini kotor, kotor. Bau tau, bau, busuk. Lah, basuh lah sebelum orang tahu. Kan lebih elok ya suami menegur kesilapan istri, si istri mengingatkan kesalahan suami sebelum orang lain yang menegurnya. Kan? Itu bagi sangat dalam, artinya sangat-sangat dalam kalau kita baca tafsir kontemporer khas. Itu baru yang satu pernah sebab semua ada empat. Lalu Al-Qur'an peranan apa fungsi pakaian itu ada empat. Secara umum. Secara umum. Itu bagus untuk jadikan proses perkawinan, bagus, sangat bagus. Tapi kadang tidak, bukan ini yang dijadikan pengajaran. Kadang ya perkawinan nanti kamu kena apa nak? Jangan sampai dua kali tahu mengatakan aku terima nikahnya, malu nanti. Apa? Itu tasbihnya. Jadi saya hanya coba nyamakan di mana nilai balaghahnya, di mana kekuatan gaya bahasa dalam menyampaikan maklumat yang dikendaki, khasnya dengan tasbih ini. Sebab bukan kaf, kalau kaf masya Allah, katalah hunna kalibasin lakum, katalah apa namanya, fi apa nak, oi panjang leh, itu tak kuat. Tapi kalau hunna libasun, oi wah, mana ada para istri apa istri macam pakaian pula, suami macam pakaian. Yalah, kalau pakaian tu masih cantik, kalau dah kumuh, lusuh. Itulah yang saya, diri punya gaya bahasanya sangat kuat, sangat kuat. Ya, itu saya sampaikan, insyaAllah nanti saya sambung. Banyak lagi ni, tasbih-tasbih yang seperti dalam Al-Quran. Kita nanti akan terus lihat susunan dia. Susunan tasbih dalam Al-Qurannya, bukan kepada ini teorinya atau kaidahnya. Wallahu alam bissawab.